Bapaknya kita melaksanakan kegiatan perayaan hari ulang tahun kawinitas yang 67. Dan alhamdulillah bersama dengan hari ulang tahun kawinitas yang 67 ini, kita menyelesaikan salah satu program kawinitas kita, yaitu Kepri Nasional, yang hari ini diresmikan 8 Polda, sehingga total hari ini sudah selesai 34 Polda. Namun demikian, tentunya saya harapkan bahwa di 34 Polda ini kemudian bisa terus dikembangkan, tidak hanya di provinsi, tapi nanti kedepannya seluruh kota dan kabupaten betul-betul bisa terbelah dengan program ini. Dan karena itu tentunya kita dorong para Kapolda, Kapolres untuk terus melaksanakan koordinasi sehingga program ini betul-betul bisa terbelah sampai di jajaran paling bawah. Dan juga tadi diresmikan juga Kepri dalam bentuk IPS, Kepri Mobil Kad. Ini juga menjadi salah satu terobosan yang bagus, tidak hanya yang berupa tapis, tapi juga mobil. Dan kemudian ini bisa dilaksanakan kegiatan berpatroli, khususnya di tempat-tempat yang rawan melata. Sehingga kemudian harapan kita dengan peningkatan dan penggunaan Kepri ini, angka kecelakaan lalu lintas makin hari atau dari tahun ke tahun kita harapkan makin turun, karena kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas makin baik, dan ini tentunya akan menurunkan potensi kecelakaan lalu lintas. Dan tentunya yang kedua, dengan pengembangan teknologi informasi yang ada, layanan-layanan kepolisian akan menjadi semakin cepat, semakin baik, dan tentunya bagaimana upaya kita untuk semakin hari menghindari pelanggaran dan menampilkan jajaran lalu lintas menjadi salah satu talent terpoli yang selalu berinteraksi bersama-sama berhadapan dengan masyarakat. Dengan depan kita harapkan postur lalu lintas yang mewakili talent terpoli menampilkan sosok poli yang tegas, berwibawa, humanis, bersih, namun di dalam pelayanannya tentunya semakin dekat dan disukai masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hari ini terima kasih untuk jajaran Polantas terus bekerja keras berikan pelayanan yang terbaik. Apalagi ke depan kita akan menghadapi event ABT G20 yang tentunya juga memberikan kesiapan-kesiapan dari jajaran lalu lintas sehingga semuanya sudah berjalan dengan aman, lancar dan baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dorong-dorong dong. Patah ini gua. Jadi tentunya Budi Wong atau Budi Ken saat ini juga kita kembangkan khususnya dalam kegiatan ABT G20 ini untuk mengetahui terkait dengan pengawasan, pengamanan terkait dengan proses rangkaian dari pengamanan yang dilaksanakan oleh POR. Di samping tentunya ini juga bisa membantu melengkapi mobil F tadi disiapkan. Namun body walk ini tentunya kita lakukan, kita tingkatkan untuk membantu pengawasan dan hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan masalah pengamanan dan keselamatan. Terima kasih.